Unggahan Wali Kota Bogor Bima Arya jadi sorotan halayak di media sosial. Pasalnya Bima Arya memosting video seraya mencari sosok pria misterius yang merugikan sopir bis Kita Bogor. Orang nomor satu di Kota Bogor itu tampaknya geram dengan ulah sang pria yang mencurigakan saat memakai jasa bis Kita. Dalam video yang dilansir tribunnewsbogor.com, terlihat sang pria mengenakan jaket sedang duduk di kursi penumpang. Mengamati sekitar, pria yang mengenakan masker medis berwarna hijau itu mulanya sibuk melihat sekeliling. Tak berselang lama, sopir bis Kita yang mengenakan topi putih pun masuk ke dalam bis tersebut. Belum sempat duduk di kursi, sang sopir sontak menjawab pertanyaan pria yang jadi satu-satunya penumpang di bis itu. Terdengar pria itu seperti sedang menanyakan alamat kepada sang sopir. Dari Jambu 2 turun, jalan sedikit ke Polsek Lampu Merah, ujar sopir bis Kita. Oh gitu ya, jawab sang pria. Usai menjawab pertanyaan sang pria, sopir itu langsung duduk. Ia tampak sibuk menuliskan sesuatu di kertas papan yang dibawanya.